Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu semangat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadannya ya. Anak-anak yang tersayang, pernahkah kalian mendengar kisah malam nuzul Quran? Kita simak bersama ya. Wahyu pertama yang diterima Rasul saat berusia 40 tahun ialah turunnya Al-Quran. Dan itu juga bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan, saat beliau sedang berdiam diri di Gua Hiro. Peristiwa turunnya Al-Quran itu dikenal dengan malam nuzul Quran. Proses turunnya Al-Quran tidak langsung menjadi sebuah kitab loh, tetapi turunnya secara bertahap, diawali dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, serta menyesuaikan dengan kondisi dakwah Rasulullah saat itu. Ayat-ayat yang diturunkan bertahap di kota Makkiyah dan Madinah. Oleh karena itu, terdapat dua jenis ayat yang kita dengar, yaitu ayat Makkiyah dan Madaniyah. Rasul juga saat itu mulai berdakwah atau memperkenalkan Islam secara terbuka. Namun, saat itu banyak sekali yang menentang ajaran kebaikan yang diajarkan oleh Rasul. Apakah Rasul menyerah? Tentu tidak. Rasul tetap gigih dan pantang menyerah dalam mengajarkan ajaran agama Islam dengan baik dan benar. Nabi Muhammad adalah sosok yang tidak bisa menulis dan membaca. Oleh karenanya, para sahabatlah yang berperan penting dalam pengumpulan ayat serta membukukan menjadi sebuah kitab suci yang kita kenal dengan Al-Quran. Karena jasa para sahabat inilah, kita dapat membaca Al-Quran dengan nyaman seperti saat ini. Dari kisah dalam malam nuzulul Quran tersebut, kita dapat mengambil pelajaran berharga bahwa sejatinya seluruh perjuangan Rasulullah tidaklah mudah. Hadirnya Quranul Karim di kehidupan kita sebagai manusia seharusnya menjadi sebuah pengingat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, semoga apa yang disampaikan Bu Eka dan Bu Ica dapat memberikan manfaat untuk kalian semua. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.